Setelah Bapak Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia, suasana upacara yang penuh haru berubah saat ia mulai menyampaikan pidato. Di tengah-tengah pidatonya, terjadi sesuatu yang aneh dan tidak terduga, membuat semua orang yang hadir terdiam dan saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu, bagaimanakah penjelasannya? Tonton sampai habis. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saat ini, Indonesia sudah resmi memiliki presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang menggantikan Presiden Jokowi. Tetapi, baru saja sehari Presiden Prabowo dilantik, ternyata apa yang sudah pernah diramalkan oleh para peramal dunia, seperti Nostradamus dan Bapak Vangga, yang sangat berkaitan dengan nasib Indonesia di masa yang akan datang. Semakin hari, tanda itu benar-benar semakin terbukti. Ramalan Nostradamus yang sangat berkaitan dengan nasib Indonesia, yaitu adalah tentang kekuatan dari timur atau penguasa dari timur yang akan bangkit di masa depan. Dan para ahli meyakini bahwa yang dimaksud dari kalimat ramalan tersebut adalah bahwa Asia akan bangkit menguasai dunia. Mulai dari perekonomian yang menggantikan kekuatan ekonomi negara-negara barat. Dan menurut analisa para ahli, negara Cina adalah yang akan pertama kali bangkit di Asia. Lalu disusul oleh India dan Indonesia. Dan kemudian, ramalan Bapak Vangga yang sangat berkaitan dengan nasib Indonesia adalah 2030 nanti, Cina akan menjadi negara adikuasa yang menggantikan Amerika. Dan dari situ, para ahli pun memprediksi pada kisaran 10 tahun berikutnya, barulah negara India dan Indonesia akan menyusul di tahun 2040 hingga di 2045. Sehingga, saat itulah Asia akan berkuasa menggantikan kekuatan negara-negara barat. Tetapi, yang juga sangat menarik adalah ramalannya Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang Bapak Prabowo. Beliau telah meramalkan bahwa Bapak Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia di usia tuanya dan kini benar-benar sudah terbukti dan membuat para pemimpin negara-negara di dunia merasa sangat heran dengan kehebatan ramalan Gus Dur tersebut. Ada satu ramalan Gus Dur yang sangat berkaitan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo di saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Gus Dur secara langsung di sebuah acara di salah satu stasiun televisi, bahwa Pak Prabowo itu adalah sosok yang paling ikhlas berjuang demi Indonesia. Pada awal-awal masa kepemimpinannya, Bapak Prabowo akan melihat siapa yang akan menjadi musuhnya dan mana yang akan menjadi batu sandungannya. Dan baru sehari setelah dilantik sebagai presiden, ternyata tanda-tanda siapa musuh dan batu sandungannya sudah mulai bermunculan, meskipun mereka tidaklah berani terang-terangan menyerang Presiden Prabowo. Dan hal itu ternyata adalah bagian yang menjadi tanda-tanda awal kebangkitan Indonesia yang sudah diprediksi oleh para peramal dunia. Juga ramalan yang tertulis pada Serat Ramalan Kalatidha maupun Serat Sabdatama yang ditulis oleh tokoh pujangga Jawa pungkasan, yaitu Raden Ronggo Warsito, yang menyebutkan kondisi masa depan bumi Nusantara yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi pada zaman Kalasuba, yang kebetulan gerbang awalnya adalah tahun 2025. Dan kebetulan itu juga bertepatan pada Indonesia yang mempunyai pemimpin baru
yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan ternyata di balik pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, ternyata isinya sangat berkaitan dengan 7 peristiwa yang menjadi tanda kebangkitan Nusantara, sesuai ramalan dalam Serat Kalatidha dan Serat Sabdatama. Dan munculnya satu peristiwa aneh sehari setelah Presiden Prabowo dilantik, ternyata sangat berkaitan sekali dengan ucapannya Gus Dur tentang keikhlasan Bapak Prabowo. Peristiwa yang pertama yaitu munculnya peristiwa bangkitnya persatuan dan perlawanan terhadap segala macam bentuk upaya yang mengarah pada pemecah belahan bangsa. Ini adalah salah satu isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan jika ini benar-benar diperjuangkan dan diwujudkannya, maka ini adalah bagian dari tanda kebangkitan Indonesia yang memasuki masa kejayaan seperti yang sudah diramalkan para peramal dunia dan ramalan yang tertulis pada Serat Kalatidha dan Serat Sabdatama. Kedua, munculnya peristiwa bangkitnya sikap kerukunan, toleransi, dan perlawanan terhadap segala bentuk adu domba demi mewujudkan bangsa yang damai. Ini pun bagian dari isi pidato Bapak Prabowo yang jika benar diperjuangkan dan diwujudkan, maka bangsa ini bisa rukun dan bersatu melawan segala bentuk adu domba sesama anak bangsa. Jika ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi pertanda datangnya masa kejayaan. Lalu yang ketiga, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat kecil demi kesejahteraan, seperti contoh perlawanan terhadap tindak korupsi. Ini juga termasuk isi pidato yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik dengan nada suara yang berapi-api sebagai bentuk ajakan terhadap para pemimpin-pemimpin agar bisa mengabdi kepada rakyat dan bukan mengabdi demi kepentingan pribadi, kerabat, bahkan mengabdi demi pimpinannya. Dan munculnya Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia juga menunjukkan bagian dari terbuktinya prediksi para peramal dunia dan juga ramalan Serat Kalatidha dan Serat Sabdatama tentang tanda Indonesia sudah memasuki gerbang kejayaan. Lalu yang keempat, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap budaya asing yang selalu berusaha ingin membajak budaya dan ideologi bangsa yang selama ini selalu berusaha membelokkan sejarah dan diam-diam menggeser dan menghilangkan budaya asli Nusantara, entah itu dengan menggunakan agama dan lain-lain. Tanda ini pun sebenarnya sudah terjadi. Salah satunya adalah sikap politik Bapak Prabowo yang tidak mau menggunakan politik agama dan gaya politik yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu politik yang selalu menggunakan caci maki, hujatan, dan menjelek-jelekkan lawan. Yang kelima, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pangan atau bidang pertanian. Ini adalah salah satu isi pidato Bapak Prabowo yang juga ingin diwujudkan dan harus diperjuangkan demi mesejahterakan rakyat Indonesia. Dan sebenarnya itu juga bagian dari pertanda awal masa kejayaan bumi Nusantara. Lalu yang keenam, munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi. Ini adalah tekad yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo yang fondasi sebenarnya sudah dibangun dan disiapkan pada era Presiden Jokowi. Meskipun hal itu harus melewati perjuangan berat melawan kebijakan-kebijakan maupun ancaman dari negara asing yang merugikan Indonesia. Dan sekarang hal ini akan terus dilanjutkan dan diperjuangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Lalu yang ketujuh, munculnya tokoh-tokoh yang bahagia setelah Bapak Jokowi lengser atau tidak lagi menjabat. Bahkan mereka sampai-sampai menggelar syukuran Indonesia tanpa Jokowi.
Bahkan, tokoh tersebutlah yang selama ini selalu memusuhi Jokowi. Dan sebenarnya, tokoh tersebut juga diam-diam pernah berbuat jahat kepada Presiden Gus Dur. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang akan selalu berpura-pura baik terhadap Presiden Prabowo. Dan mereka juga nantinya akan menjadi musuh dan batu sandungan di masa kepemimpinannya Presiden Prabowo. Dan sekian video Kang Mas hari ini. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.